Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, para penonton setia Putra Matabian, apa kabar Anda semua? Putra Matabian doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Putra Matabian berada di Pantai Kaiteu, Likisa, Timor Leste. Hari ini Putra Matabian akan mereview salah satu pahlawan Timor Leste, yaitu almarhum Felisberto Maria dos Santos alias Sole Solib. Dia berjuang untuk kemerdekaan atau kebebasan bangsa Timor Leste dari invasi ilegal Indonesia. Beliau hilang atau ditangkap oleh militer Indonesia sekitar tahun 1997. Beliau dibawa keliling seluruh Timur-Timur, mulai dibawa ke Baucau, Los Palos, Dili, dan diputar-putar. Kemudian akhirnya beliau hilang tanpa jejak sampai saat ini. Untuk memperingati perjuangan beliau, maka keluarga Bapak Felisberto Maria dos Santos membangun sebuah monumen untuk mengenang perjuangan beliau atas biaya sendiri. Jadi guys, salah satu tujuan untuk mereview Felisberto Maria dos Santos karena ada rumor terkadang di Timor Leste ini ada anggapan bahwa orang-orang dari wilayah barat ini tidak berjuang, seolah-olah hanya orang wilayah timur seperti Baucau, Los Palos, Bikeke yang berjuang. Ternyata orang-orang wilayah barat, dari khususnya dari kota Likisa, juga ada yang berjuang untuk membebaskan bumi Lor Sae dari invasi ilegal Indonesia. Sole Solib berjuang bergabung dengan David Alek Daitula Samba 9 dari Likisa bersama Bapak Lere Anan Timur di wilayah timur. Semoga dengan video Putra Matabian ini bisa menambah wawasan generasi Timor Leste tentang para pahlawan atau pejuang dari wilayah barat. Ayo ikut Putra Matabian menuju ke lokasi tempat berada di monumen salah satu pejuang Timor Leste bernama Felisberto Maria dos Santos alias Sole Solib. Bagaimanakah keadaan monumen itu? Ikuti terus Putra Matabian. Guys, ke arah sana, ke kota Dili, kurang lebih 15 km dari sini. Dan ke sebelah kiri, itu mau ke arah barat, itu mau ke kota Likisa, mau ke Loes, mau ke Atabae, Batu Gede, Maliana, Atambua, sampai ke Kupang sebelah kiri. Letak tugu peringatan atau tugu Felisberto Maria dos Santos kurang lebih dari sini 3 km. Ikuti terus Putra Matabian, jangan kemana-mana.
Putra Matebian akan berbincang-bincang dengan salah satu putra almarhum Elisberto Maria dos Santos, salah satu pahlawan dari wilayah barat. Beliau nama pejuangnya Solip, tapi tidak banyak generasi Timor Leste yang mengetahui ini. Maka Putra Matebian mengangkat beliau supaya menjadi salah satu dokumentasi Putra Matebian. Kami akan berbincang-bincang dengan salah satu putra Bapak Presbyterto bernama Pak Bendito. Okay, Pak Bendito, bisa jelaskan sedikit tentang masa perjuangan almarhum Bapak Presbyterto Maria dos Santos, dari di mana mereka beliau berjuang sampai terakhir beliau ditangkap oleh militer Indonesia. Baik, sebelum saya memberikan statement Pak Presbyterto Maria saat dia memberikan sedikit kontribusi kepada negara pada awalnya tahun 1975 sampai pada 1997 pada orang Indonesia menangkap dia bersama kakak saya dan saudara saat tahun 97 di Batu Gede, tidak salah 30 Maret. Setelah itu, dari awalnya mereka sudah kerja di Rejau atau wilayah 3, yang terdiri atas Sami, Anasur, Ainar, Bisa Selayar, dan dia. Kita konfirmasi ke dia saat dia masih hidup. Kemudian untuk mengenang jasa beliau, keluarga membangun sebuah monumen untuk memperingati beliau. Jadi bukan pemerintah Timor Leste yang buat ya Pak? Iya, betul. Ini karena inisiatif dari keluarga Elisberto Maria dos Santos. Karena saat itu saya lihat mungkin sedikit bantuan yang diberikan negara kepada keluarga. Tapi keluarga berusaha supaya nama daripada Pak Presbyterto Maria dos Santos begitu hilang, akhirnya kita membuat sebuah monumen supaya bisa mengingat kembali semula dia saat dia mulai berjuang mulai dari tahun 75 sampai pada 2000. Oke. Jadi objektif dengan membangun monumen lah untuk mengingatkan, mengenang almarhum. Beliau bernama Bapak Elisberto Maria dos Santos. Posisi beliau dalam Valentil sebagai bertuliskan di sini Heroes da Patria Libertação Nacional de Timor Leste. Jabatannya adalah kargo Adjuntus CPM mulai dari tanggal 16/08/1950 sampai beliau ditangkap oleh militer Indonesia. Dan sampai saat ini kuburannya tidak ditemukan. Beliau dibunuh oleh militer Indonesia dan dibawa kemana sampai saat ini tidak ditemukan kuburannya. Beliau ditangkap oleh militer Indonesia di Batu Gede, Kabupaten Maliana, sekitar tahun 1997, bersamaan tahun yang sama juga hilangnya salah satu pejuang David Alec alias Daitula. Mereka berdua ini adalah soulmate. Tugu ini dibangun oleh keluarga Bapak Elisberto Maria dos Santos sendiri dengan biaya mereka sendiri. Anda bayangkan, jika monumen ini tidak dibangun, maka nama pejuang Elisberto Maria dos Santos ibarat hilang di telan bumi. Saya sebagai salah satu putra pejuang kladistin sangat berterima kasih kepada keluarga Bapak Elisberto Maria dos Santos yang berinisiatif
membangun monumen ini untuk memperingati beliau. Bapak Felisberto dengan Daitula, mereka juga hilang ibarat di telan bumi, di mana dibawa oleh militer Indonesia. Itu saja review Putra Matabean tentang almarhum Felisberto Maria dos Santos, salah satu pahlawan bangsa Timor Leste. Beliau berjuang demi membebaskan bangsa Timor Leste dari invasion ilegal Indonesia. Beliau tidak ada, tetapi nama beliau akan tetap dikenang oleh generasi bangsa Timor Leste, bahwa di Likisa ada seorang pahlawan yang lahir di sini. Terima kasih telah bersama Putra Matabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.